Kemudian sekarang masuk ke suruh tuman yuk tadabihi. Syarat-syarat orang yang boleh dijadikan imam. Syarat-syarat orang yang boleh dijadikan imam. Yang pertama, an imamihi au Makmum tidak mengetahui batalnya sholat imamnya atau tidak meyakininya. Juga tidak meyakininya. Itu syarat utama. Yang pertama itu syaratnya kita yakin bahwa imam ini sholatnya tidak batal. Syarat pertama. Makmum harus yakin bahwa sholat imamnya sah tidak batal. Jika tahu sholat imamnya batal atau yakin bahwa sholat imamnya pasti batal, maka makmum tidak boleh bermakmum pada imam tersebut. Contohnya saya, saya tahu Pak Ngadimin tadi habis diantar istrinya pegangan tangan. Pegang tangan ke masjid. Enggak wudhu lagi langsung jadi imam. Dalam keyakinan saya, megang istri membatalkan wudhu. Kalau kondisi saya seperti ini, maka saya tidak boleh bermakmum kepada Pak Ngadimin. Mudah enggak ini? Kenapa? Dalam keyakinan saya Pak Ngadimin wudhunya tidak sah, sudah batal. Kok ngimami? Berarti sholatnya pasti tidak sah. Halo? Uh -huh. Kenapa seperti itu? Ya kan kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. La -masing. yukallifullahu nafsan illa yang Allah bebani sesuai dengan kemampuan, bagian dari kemampuan keyakinan. Keyakinan kita mampunya sampai titik ini, nggak bisa sampai titik sono, ya wis. Sesuai keyakinan masing-masing. Contohnya, mungkin Pak Kus sama Pak Iskandar, sama-sama naik gunung. Gunung apa Pak? Bromo mungkin ya. Semeru. Pak Kus sama Pak Iskandar naik gunung Semeru. Di sana pengen sholat. Kiblatnya kemana kah? Enggak tahu. Sama-sama ngandelin kompas, kompasnya mungkin di HP. Di sono HP kakak ada sinyal. Akhirnya ngandelin jam tangan. Di jam tangan, kata jam tangannya Pak Kus kiblatnya ke arah sono. Jam tangannya Pak Iskandar ke arah sono, berlawanan. Ini bingung. Mau nanya orang enggak tahu, enggak ada orang. Akhirnya Pak Pak Kus ngeyel, pokoknya ke arah kanan, kata Pak Iskandar ke arah kiri datang Pak Najib. Kata Pak Najib, enggak, ke arah depan kalau jam saya, kiblatnya. Konslet semua mungkin itu juga. lah ini tiga orang ini sholat jamaahnya gimana? Enggak boleh sholat berjamaah. Harus sholat masing-masing. Kenapa? Karena yang diyakini kiblatnya beda-beda. Paham -beda. ya? kiblat Pak Gus ke kanan, Pak Iskandar ke kiri, Pak Najib ke depan. Wajib masing, masing nggak boleh berjamaah. Karena mengapa? Dalam keyakinan Pak Gus, sholatnya Pak Iskandar nggak sah. Begitu juga sebaliknya, begitu juga dengan Pak Najib. Faham ya? Ada imam yang dibaca. Fatihahnya adalah riwayat hafaz dari Asim. Enggak baca bismillah. La sirron wala jahron. Sir juga enggak, jahar juga tidak. Yakin dia tidak baca. Nah maka saya tidak boleh sholat di belakangnya. Karena mengapa? Yang saya yakini bismillah itu adalah ayat dari surat al-fatihah. Karenanya melalui mimbar ini. Kalau kita tidak tahu jamaah kita ini seperti apa, terbiasa atau tidak dengan dengan sir alfat anu bismillah, jaharkanlah bismillah. Ini anak anak santri di sini kan saya wajibkan jahar bismillahnya. Harus jahar untuk menghindari fit, fitnah. Karena banyak di belakang kita masyarakat yang mewajibkan baca bismillah secara jahar. Dan itu juga yang saya kuatkan. Karena memang Imam Asim prinsipnya Bismillah itu ayat pertama dari surat Al Fatihah. Yang antum baca riwayat siapa? Asim. Antum nggak baca Bismillah berarti bukan baca riwayat Asim. Riwayat siapa? Riwayat Mudewi pasti nggak punya sanat. Wes pasti gitu. Lah riwayat sendiri kan? Gurunya nih enggak nggak tahu kan gitu. Kalau tahu gurunya dijelaskan, gurunya mudeng, jelasin ini asim. Asim harus baca bis. Mil harus itu fatihahnya seperti itu. Jauh punya riwayat yang lain monggo. Faham ya? Jadi santri-santri atau para ustadz, Ustaz Sat Yusuf, Ustaz siapa lagi? Ustaz Copan, Pak Ahmadi yang suka ngimami kan? Siapa lagi yang suka ngimami? Pak siapa? Pengadimin gitu. Pak Teguh kemana Pak Teguh ini? Tidak kelihatan Pak Teguh. Ada yang dekat rumahnya, sampaikan salam ke Pak Teguh gitu ya bilang ke Pak Teguh, Pak Prapto kangen ke Pak Teguh gitu ya. <laughs> iya, insya Allah. Ini enggak ada donat, Pak Haji enggak ada berarti ini. Oh, oh diganti gorengan sama Pak Haji berarti ya. Oh. <laughs> lah Pak Haji sekali-kali gorengan ini katanya gitu ya. <laughs> iya, kembali bahwa tidak boleh meyakini sholatnya imam itu batal. Kalau kita yakin sholatnya batal, tidak boleh bermakmum ke padanya. Lah kalau ke Arab Pak Ustaz, itu Imam Haramain bismillahnya enggak kedengeran, kedengeran. Mereka baca bismillah tapi sir pelan-pelan. Faham ya? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, an la yakuna ummiyan ay an la yakuna al imamu ummiyan wal muqtadi Tidak boleh kita yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar bermakmum kepada orang yang bacaan Fatihahnya tidak benar. Ummi. Kenapa bertentangan dengan sabda baginda Nabi? Ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah yang paling akra. Akra itu paling faham fikih dan paling bagus bacaannya menurut ulama syafi'iyah seperti itu paling ngerti ilmu fikih salat plus paling bagus bacaan Qurannya lah ini bermakmum kepada orang al-fatihahnya berantakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi al Rabbil Alamin Ain jadi A ah. Kadang dilagu-laguin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pernah saya seperti itu. Ya, aduh, memenya kayak gini, langsung saya pulang. Belum takbiratul ihram pun saya pulang dengar Fatihahnya kayak gitu, pulang wai. Ya kalau khawatir apa? Khawatir jadi fitnah gara-gara pulang salat wai, salat dengan masyarakat yang di situ, tapi nanti ngulangi salatnya. Kalau khawatir fit fitnah. Kalau nggak khawatir fitnah, malah untuk memberi pelajaran, ya tinggal bu, pulang. Nanti akan cari tahu kenapa Pak Fulan kok nggak mau sholat. Nanti akan cari tahu sendiri, oh imamnya tidak pas, belum standar. Jadi tolong para imam, minimal bacaan al-fatihahnya di-upgrade, di-update. Iya. Kalau ada mungkin kayak kiai, kaya para asatid, gitu, datang, talaki, minimal alfa ya kalau sampai ya sudah cukup standar sudah standar silahkan nih nih mami ya paham ya nah, jadi tidak boleh ummi nih mami kori kalau sama-sama ummi gimana pak ustad ini sama-sama kagak bisa pak ustad sah sama-sama nggak -sama tahu jangan saling membanggakan diri gitu ya Om sama-sama jahil kan ya sudah nggak apa-apa sama-sama nah, ummi, us apa -apa. gak apa-apa. Gak apa-apa, saling imami, sah-sah saja gak masalah. Yang ketiga, an la yakuna al imamu ay al imam imra'atan wal muqtadi rajul. Tidak boleh perempuan ngimami laki-laki. Bil ijma. Ini ada hadisnya la ta'uman namra'atun rajulan rawahu aja Saya ngaca hadisnya dhaif saya ngaca ya. Tidak boleh mengimami perempuan tidak boleh mengimami laki-laki harusnya taif tapi dikuatkan lan yuflihal kaumu walau amrahum imroatan hadis Sahih tidak akan beruntung suatu kaum kalau menyerahkan urusannya kepada perempuan nggak akan beruntung urusan sholat juga kepemimpinan nggak boleh diserahkan kepada perempuan didukung ijma ijma umman yu'taddu biqawlihi minal ulama ijma nya para ulama yang dianggap ada pendapat syahat yang membolehkan tapi itu syahat nyeleneh syahat jangan dipakai fatwa nggak boleh diterapkan jadi syaratnya imam harus laki laki lah perempuan perempuan boleh ngimami sesama perempuan nggak boleh ngimami laki-laki udah kesepakatan fi'lan wa qawlan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam labu adawiyah bagaimana hafizah 30 juz bersanat suaminya pak najib hafid juz 30 yang imami siapa tetap pak najib meskipun kadang amayata alun aja sama abu adawiyah dibener-benerin gitu kan dari belakang tetap tetap yang boleh jadi imam adalah Pak Najib. Bu enggak eh, boleh jadi imam. Ibunda Aisyah, kurang apa? Enggak hanya hafizah Quran, hafizah hadis, hafizah fikih, hafizah ulum. Ibunda Aisyah itu. Mau sholat raweh, yang disuruh imami budaknya, yang namanya zakwan. Zakwan ini tidak hafal. Enggak hafal banyak. Al-Quran. Kata Ibu bunda Aisyah, wis baca saja. Sambil ngimami disuruh, baca untuk ngimami sholat terawih. Iya, padahal yang hafizah siapa ibu bunda? Aisyah. Faham ya? Jadi laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Kalau sebaliknya justru boleh. Wah ini diskriminasi. Bukan diskriminasi bukan. Wah ini mah otoriter laki-laki. Enggak, -laki. enggak seperti itulah. Terus ini bagian dari samyakna wa Wes gitu. Agama itu kalau kalau kita sulit-sulit melogikakan udah bilang samyana wa aturan agama. Lagian kalau kita mau seandainya perempuan boleh ngimami namanya perempuan hobinya berdandan. Waktunya ngimami masih sibuk Iya apa enggak? Ya mikir bajunya seperti apa, nanti mikir silbabnya. Kalau pakai mau kena, mikir kenanya seperti apa. Kaos kakinya yang merek apa. Belum tas yang ditenteng ke depan itu nanti juga merek. Enggak jadi itu nanti. Harusnya 10 menit komat bisa setengah jam baru. Iya apa enggak? Iya, belum nanti kalau perempuan jadi imam, kalau pas haid, bagaimana itu? Repot. Perempuan jadi imam ya kalau sudah setua bu setua bu adawi ya, udah nggak ada yang ngelirik. Kalau udah tua, tapi kalau masih muda-muda masih masih seger-seger gitu, nggak jadi salah jamaah bener itu semuanya pengen soft awal itu. <guruh> Lagi apa nggak? Karena dekat dengan ular repot. Itulah hikmahnya mengapa perempuan tidak boleh ngimami Laki-laki, kalau laki-laki ngemami perempuan mah boleh-boleh saja. Ya namanya laki-laki pakai sarung apapun pakai. Mau mau cap jambu, mau cap jeruk, mau cap mangga, mau cap apel, mau cap rambutan, pakai semua, enggak mikir yang penting bersih, yang penting udah sah gitu. Lagi gitu toh. Mau pakai peci hitam, putih, coklat, kuning, pakai kan gitu. Gampang gitu, ya. Itu hikmahnya ya. Wallahi yang ketiga. Yang ketiga sudah ya. Sudah, yang ketiga. Udah, tiga ini saja yang di apa? Yang disyaratkan, syarat-syarat boleh berjamaah. Nah.